Ya, ini kalau print atau mencetak bunyi-bunyi dan hasilnya berserakan. Tes ya, coba tes. Tahan ini tombol. Ini perhatikan di sini menu command panah atas hingga muncul print status page. Lalu tekan di tengah-tengah load paper, ini masukkan kertas. Kedengaran bunyinya ya. Dan perhatikan ini hasilnya berserakan, hasilnya tidak beraturan. Oke, cara perbaikinya buka ini, angkat ini sampai terangkat bagian ini. Dibuka dulu, pitanya dibuka. Perhatikan ini terlalu longgar ya. Terlalu longgar kan, inilah yang menyebabkan bunyi-bunyi. Karena longgar kan? Ya, karena longgar. Oke, cara perbaiki yang longgar ini, geser head ke kanan, diputar baut ini, ya putar, dilonggarkan sedikit ke kiri, nah, itu. Terus, oke udah, lalu kembali kuatkan bautnya, ke kanan, kuat. Ini udah bagus ya, nggak longgar lagi. Sudah diperbaiki, pasang kembali ribbonnya. Tutup kembali ya. Tanya di tes. Tes satu kali lagi. Hasilnya juga udah bagus. Oke. Sekian saja dan terima kasih.